saya mau minta solusinya ini, saya bingung. Kenapa? Kenapa, Dok? Kamu kenapa? Saya di sini kan kerja sudah 1 tahun, Miss. Ya, selama 1 tahun itu yang membuat saya di sini. Saya tuh, ya majikan nyonya ini kan cemburu, wae. Sedangkan nyonya kan kerja berangkatnya jam 7 pagi, pulang jam 7 malam. Lah tuan ini kadang kerja, kadang enggak, kadang kerjanya budalnya awan, kaya sak gelemnya gitu. Saya, jadi di rumah saya sama tuan sampai anak cili umur 2 tahun. Anak itu nakal banget. Aku dijaga hari, digigit sampai gosong-gosong. Di wajahku itu dijaga hari. Di sini kan anaknya 3, misalnya itu malah kalau nggak kerasa nih kerja di sini. Gimana, ya? Anaknya 3 dong? Oh, anaknya 3. Terus majikan ini ngerti nggak lah anaknya kari kamu? Ya ngerti, ini soalnya wis ke-20 kali mungkin ya. Ini wis bolak-balik gitu loh, Miss. Anaknya yang 2 itu udah besar kan, tapi yuk gitu, yuk nggak mandiri. Tua nyonya itu nggak anu, dek pikirannya ku mek koyo mek cemburu, tok gitu loh, Miss, ke saya. Jadi apa-apa tuh nggak bener. Terus kemarin itu yang ngono tuan ngomong dibantu lah iki cekak dicakari, engko lare iki nggak gelem kerja nek ini kita yang rugi. Nyonyae marah, cemburu. Oke. Okay. Tuane di rumah ini yang baik sama saya mek tuan tok. Tapi yo wonge rodok genit. Lah nggak ada orang gitu aku dikongkon mijet. Koyo-koyo karpe kating gudo. Cuma wong ini kalau saya lihat koyo ono wedine gitu loh, Miss, koyo enggak berani wedile aku teriak apa wedile aku lapor. Sepertinya tuh gitu. Soalnya dulu itu tuanku itu juga jahat, tapi semenjak wongnya rodok hansap ini wongnya kok baik sekali sama saya. Oke, kamu sudah cerita sama agennya belum kan? Kalau dulu saya tuh nggak berani cerita detail ya, Miss. Soalnya kalau saya tuh ngomong apa gitu sama agen, agen langsung ngomong nang nyonya, terus nyonyanya nyemprot ke saya. Kak, gaji itu juga sulit lah, nggak diminta, nggak dikasih, telat-telat. Ini yang kemarin ya juga dikasih 4.500. Kadang mau minta itu, kalau yang dulu malah parah, Miss, dikasih 1.000, 2.000 gitu. Nah itu semenjak itu saya komplain ojo gini, kalau gini saya bisa lapor lah, itu dikasih lah. Kemarin dikasih 4.500, saya mau minta pun saya juga nggak berani, wong nggak berani tuh karena wis kegelaan nyente-nyente gitu loh. Jadi saya kok nggak punya keberanian, pengen pindah takut pulang Indo, nggak pindah itu kok nggak nyaman gitu. Oke. Terus kamu tidak berani ngomong sama agentmu, tapi kamu pingin bertahan atau kamu pingin pergi? Kalau ini yang ini, Miss, kalau saya misal pindah, nggak usah mulai Indo gitu bisa banda ya? Iku karepmu dhewe. Iku karepmu dhewe, Dok. Kan kita punya aturan di sini, bukan kita yang ngatur, kan pemerintah yang ngatur. Kan kalau kayak gitu kan nggak boleh. Ya makanya kan aku tanya sama kamu, kamu sanggup dengan resiko? Kamu nggak masuk, Dok. Aku bisa saja membantu kamu bertindak, tapi ingat yang punya risiko itu di kamu tetap. Kamu itu punya risiko, ya. Kamu harus pulang Indonesia. Kamu sanggup enggak? Saya enggak sanggup, Miss. Saya soalnya janda, saya cuma berdua sama anak di rumah. Mau makan apa nanti kalau lama prosesnya lagi? Iya, karena proses lagi, potongan lagi. Ya, yang kemarin juga prosesnya setahun lebih. Iya, maka dari itu gini loh, satu hal yang bisa merubah kecemburuan itu adalah satu, penampilan baju kamu agak nakal nggak? Nggak, Miss, ya Allah, saya itu bajunya dikasih orangnya, ini yang harus dipakai di rumah, orangnya sama buku itu nyediain baju, jadi
saya nggak boleh baju pakai baju saya sendiri. Kalau mau libur saya ganti bajunya di Pak Marco, nggak di rumah. Oh, soalnya tak lihat profilmu seksi kok, yo wedine wong kan ya cemburu itu wajar gitu loh. Ya aku minta maaf. Ya. Itu kalau mau libur kan saya kalau libur tuh disuruh kerja dulu sampai jam 10 pagi. Saya juga bangunnya tuh pagi banget, jam 5 saya bangun. Terus kerja sampai jam 10. Terus habis itu ya saya lari ke market, ganti baju, maca, terus berangkat. Nggak berani saya salin di rumah. Oke. Okay. Ya, kamu sudah 1 tahun. Menurutku lebih baik bertahan. Karena kalau kamu tidak mampu bertahan, maka kamu akan pulang Indonesia, sayang. Jadi, kalau kamu pulang Indonesia, potongan lagi. Dan nggak tahu prosesnya berapa lama lagi. Dan ini kamu sudah nunggu tinggal 1 tahun saja. Iya. Oh, jadi ini mis yang saya takutkan lagi ya. Kalau misal saya ini soalnya situan ini kalau nggak dituruti karepe wongi kan ngamuk alis kayak mijet gitu. Kalau saya nggak mau tuh wongi ngamuk. Jadi otomatis ya saya namanya saya tetap bukan di sini. Kalau misal saya mijet terus saya ketahuan apa dilihat terus nggak saya dituduh menggoda gimana saya nih? Saya nggak goda, demi Allah saya nggak goda, cuma itu kan saya yang saya takutkan, nanti pasti saya yang salah. Ini gini nih, saya koyok saya berdiri di deket jendela, nyekeli anaknya yang gelok metu. Lah ini amit ya mis, wong itu manuke koyok ngaceng gitu, ditembak-tembak nang bokongku. Saya wes, aduh, derdek gitu. Contoh gitulah mis. Oke, kamu tahu kan dok setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook? Ya, saya tahu. Oke. Okay. Dan ini juga sebagai bukti kamu pernah curhat sama saya tentang ini. Paham enggak maksudku? Sebenarnya kamu itu ya, dalam ketakutan tapi karena kamu butuh uang. Karena ya sangat sulit sekali. HP-ku mau speaker toh, Dok? Kok suaranya mental? Enggak tak speaker, Miss. Pakai handphone dong. Oh, tak besarin. Google stop. Ya, Miss. Soalnya suaranya mental lagi ke aku. Oke, jadi seperti itu karena maksudnya majikamu itu dolanan manuke ndek bokongmu gitu kan? Iya, Lah kadang gini mis, saya tuh kaget awal-awal nih, saya duduk di sofa ngelok TV gitu. Lah wong itu mau ganti baju ndek ngarep saya pakai celana dalam tuh, saya kaget. Apa orang Hongkongku biasa ngene, apa gimana? Orang Hongkong biasa kayak gitu dong. Orang Hongkong saya sendiri ya, suami saya sendiri tuh kayak gitu. Karena sejak sekarang ada Cece, karena itu saya selalu bilang sama Cece saya kalau jam 6 pagi itu jangan bangun. Karena suami saya kalau bangun itu biasanya dia pakai celana dalam tok deh kamar mandi. Nah itu kebiasaan mereka, tapi saya kurang tahu ya, karena saya selalu mengingatkan suami saya jangan sampai kayak gitu. Karena saya sendiri selalu menghimbau pada Cece agar untuk lebih berhati-hati. Tapi sekali lagi kalau dia pakai sempak toh, itu di Hong Kong tuh kayak gitu orang-orang sudah biasa gitu loh. Iya, Miss. Karena itu aku selalu bilang sama Cece, jam Ceceku ya, pembantuku sendiri. Jam 6 itu jangan bangun, kalau dengar kita bangun jangan bangun. Kenapa? Suamiku lagi bangun mau siap-siap kerja. Tapi kalau aku enggak ada di rumah, suamiku enggak mungkin pakai celana dalam aja, itu yang aneh. Kenapa? Cuman pagi sama pulang kerja aja. Terus kan di rumahku ada kamera, jadi aku nggak begitu khawatir. Tapi aku nggak tahu di tempat lain gitu loh. Di sini nggak ada kamera, Miss. Dan dia itu selalu begitu kalau nggak ada orang. Selalu, kok nggak usah ngomong-ngomong wong kan jauh pijet aku. Saya awalnya gini, Tuhan kok selalu minta pijet saya? Saya itu takut ini bukan job saya. Dan nanti kalau nyonya tahu, saya juga takut Tuhan. Terus alah, gak usah ngomong nanya-nanya gitu bilangnya. Bukan, kamu bisa ngerekam suaranya gak dok saat nyuruh pijet dok? Gimana mis? Saat dia nyuruh pijet itu kamu bisa ngerekam suaranya gak kira-kira? Saya gak boleh pegang HP di sini mis. Ini cuma karena gak ada orang gini saya pegang HP. Kalau ada orang saya sama sekali gak pegang HP. Ngerti maksudnya waktu gak? Kan dadamu nggak ada toh, kan tinggal bapakmu toh, di jalan desa apa-apa direkam deh waktu ngomong, bisa nggak dok?
kemarin tuh saya mau ngerekam, wongi orangnya tuh pas rotok hansap moro-moro, aku ketahuan, terus wongi tuh ngamuk-ngamuk, terus dilihat di HP ku video-video, foto-foto HP dilihat di, aku wongi. Pas saya itu cuci piring, Miss. Wongnya mau cuci tangan kan harusnya dari kanan atau dari kiri. Nah, itu enggak. Orangnya mau cuci tangan, badannya ditempelkan ke badan saya, terus cuci tangannya sambil meluk saya. Terus saya, loh, pacok gini. Iku wes, kok sering itu, Miss. Begitu itu. bisa enggak kamu dorong dia? Atau karena itu sudah sentuhan fisik sih sebenarnya. Iya, tak dorong. Sama sikut saya ini tak dorong. Tapi saya kalau mau terlalu apa, keras, kasar gitu, saya tuh rodok wedi. Tapi saya wis berusaha dorong itu, Miss. Saya tuh cuma takut kalau nanti sampai gimana-gimana pasti saya yang salah. Iya, tetap Cece yang salah. Karena itu, gini dong, satu hal. Dia sudah nggak ngikutin peraturan tentang pembayaran gaji pertama. Iya. Kedua, dia mulai hansap, tapi hansap nggak ada bukti, itu yang bikin pusing memang. Kenapa? Pelecehan seksual itu sangat sulit dibuktikan. Kalau cuma ngomong, siapapun bisa ngomong. Karena itu kan setidaknya kamu harus ada satu bukti yang bisa kita bantu kamu gitu loh. Iya. Dan kira-kira kamu berani nggak laporan ke KJRI, Indok? Saya nggak berani, karena saya nggak punya uang, saya butuh kerjaan. Itu. Oke, terus ya, kamu curhat ke saya ini nggak ada solusinya loh, Dok. Curhat ke saya ini karena kamu butuh duit. Karena ya, aku pribadi akan ngasih kamu solusi pergi dari situ, karena itu adalah udah pelecehan seksual. Tapi memang resiko tetap kembali pada kamu. Kenapa aku tanya sama kamu? Kamu siap nggak dengan resikonya saat kita bertindak? Jadi memang nggak ada jalan lain ya, Miss. Saya harus pulang bertahan. Indonesia. Tunggu visanya, harus pulang Indonesia, sayang. Iya. Itu. Gini aja, Dok. Nomormu tak simpen. Setiap saat, setiap waktu kamu tak update, tak telepon ya. Kasih kabar aku ya, sayang. Iya, Miss. Jadi. Nah, Miss. Tanyanya saya cemburu buta atau gimana, terus tiba-tiba saya diusir, kemana saya harus lari, Miss? Nggak apa-apa, kamu cari aku, Dok. Kamu cari aku, di sini ada rumah kalian boleh tinggal. Nggak apa-apa. Oh iya. Itu juga takutkan, Miss. Nggak usah takut, seandainya kamu nggak ada tempat tinggal, kamu bisa datang ke rumahku aja. Sewaktu-waktu kamu diusir tengah malam pun, kapan pun nggak apa-apa. Iya, Miss. Ada namamu di profilnya tulisi Mama Muda. Yuk, kayak kamu keselingkuhan aja loh, Dok. Ini WA majikan nggak ada yang punya. Ini WA. Ngerti, tapi gini loh, sayang. Seseorang nggak pengen dilecehkan, yuk. Ya ditulis yang bagus lah. Statusmu sendiri aja ngomong Mama Muda, otomatis kan orang berpikir kamu yang ganjen dong, ngerti nggak? Iya, Miss, ya. Apa apa yang kita lakukan tuh mencerminkan diri kita walaupun tidak 100%. Makanya Miss Yuni kaget, iki ngomong dilecehne deloken bajumu kayak gitu kan, orang menilai seperti itu, padahal tidak semua orang karena baju orang dilecehkan. Wong kadang-kadang sih ditutupi rapet, ya jadi dilecehkan, cuman kan kita menghindari gitu loh, Dok. Iya, Miss. Majikanmu dari mana, Dok? Satin. Kan kamu deket ke Hinking, Man, Dok. Kamu kan dari Taiwan gitu, pindah ke Hinking kan bisa, kamu tahu. Jadi rumahku di situ. Saya nggak tahu Hinking. Dari Taiwan gitu, kamu cari tahu dari Taiwan. Oh, iya. Jadi ininya sekarang kalau saya bertindak, kamu masih belum berani kan? Iya, saya belum berani. Kalau pulang Indo enggak berani. Oke, tapi ingat, saya tidak menyarankan kamu kabur loh. Iya, saya tidak kabur. Saya tidak pernah menyuruh orang-orang itu untuk kabur. Kenapa? Kalau kabur urusannya panjang soalnya.
Iya. Ada yang lain lagi? Jadi nggak ada Miss. Nanti kalau saya apa-apa saya cari Miss ya. Iya, siap-siap, Dok, siap. Ya, makasih ya Miss. Iya, sayang. Oke, bye-bye. Baik. Oke, sekali lagi, pelecehan seksual ini sangat sulit sekali pembuktiannya ya. Karena kayak kayak kasus berapa bulan yang lalu tentang anak Filipina yang dilecehkan sama majikan, kasusnya itu bertahun-tahun dan dealnya baru beberapa bulan kemarin, di mana yang menyatakan bahwa nggak ada bukti gitu loh. Dan majikannya bilang memberikan cecenya itu uang, berarti intinya lo jual gue beli gitu. Gitu seperti itu gitu loh. Jadi untuk pelecehan seksual itu pembuktiannya sangat sangat sulit sekali. Ini yang pertama, yang kedua. Tapi kalau kita tidak menghindar, maka kita akan terjebak di situ. Jadi, satu hal, kalau ya ini yang membuat kita sulit adalah keperluan kita, kebutuhan kita. Kita butuh duit, majikan tidak menghargai dengan menemplek-nemplekkan. Itu sesuatu yang sangat menyakitkan hati ya. Tapi pada kenyataannya memang seperti itu. Banyak majikan yang meremehkan, tapi sekali lagi saya tidak menghina penampilan ya, sekali lagi saya tidak bilang penampilan, karena baju seksi kemungkinan besar majikan ada keinginan untuk memperkosa gitu loh. Tapi memang yang ditutupin aja kayak gitu, apalagi yang dibuka sampai di atas paha yo dendi yo se atas lutut ya, maksud aku adalah, sekali lagi saya tidak marah sama siapapun kalau penampilan mereka seksi, itu hak asasi manusia. Tapi kalau kita lihat penampilan terus diperkosa, kayak ya biasa bajunya kayak gitu. Itu sebenarnya bagi saya juga tidak adil ya. Karena ada beberapa kasus yang tertutup juga, baju tertutup, ada orang yang ingin memperkosa juga. Jadi perasaan nakal, perasaan hansap itu bukan karena tertutupi atau tidak ditutupi ya. Jadi memang tergantung dari manusianya ya. Hal yang terbaik adalah untuk menghindari. Karena laki-laki kalau sudah ada kesempatan sekali bisa bisa melecehkan perempuan lain, dia akan mencoba untuk mencari kesempatan yang kedua. Dia kayak coba-coba gitu loh, Mbak. Begitu juga sama dengan garangan gitu loh. Garangan itu nyoba-nyoba dapat. Apakah dia akan berhenti? Ya enggak, dia besok nyoba lagi. Dapat lagi. Besok nyoba lagi, enggak dapat. Dia akan terus mencoba dan mencoba, mencoba sampai mereka mati. Karena perasaan hansap itu tidak akan pernah mati kalau itunya belum mati. Itunya mati aja pikirannya masih tetap hansap. Jadi kekuatan laki-laki yang ingin melakukan seperti itu bukan karena burungnya sudah tidak bisa bergerak ya. Yang saya dengar beberapa curhatan hari ini, mbak-mbaknya itu udah kakek-kakek, umur 70-an, 80-an, tapi masih nafsu banget ngerayangin cecenya gitu loh. Apalagi yang muda-muda gitu loh. Nah ini saya lihat banyak sekali kasus-kasus yang cecenya apa ya, mulai dilecehkan gitu loh, dari berpegang tangan, memeluk, dan selamat tahun baru dipeluk gitu kan. Menurutku aku tahun baru nambe bojoku ora tau peluk-pelukan kecuali pas pacaran. Jadi ya wis rabi dipeluk malah risih. Saya enggak tahu menurut kalian seperti apa. Saya pribadi ya, pengalaman pribadi satu-satu orang tidak sama. Jadi kalau majikan sekedar ngucapin ulang tahun, terus selamat tahun baru, selamat 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 yang lain, meluk nyium itu bagi saya pribadi ki wis over. Over piye? Sama istrinya aja enggak. Lho kan bosku dudo. Makanya dudo kuwi ganjen. Makanya kalian kenapa ya? Ini ada beberapa curhatan yang belum saya telepon mereka karena mereka cuma SMS saja dan saya kelabakan untuk membalasin satu persatu. Satu hal, banyak yang nanyain Miss Yuni ini dalam satu hari bisa bisa berapa kali angkat telepon? Banyak kali, Mbak. Kalau bisa dihitung mungkin 50 kali. Ini saya sudah tidak bekerja di agen ya. Posisi saya sudah tidak di agen lagi. Waktu saya kerja di agen itu malah kayak budrek saya itu.
Kenapa? Dari majikan, dari anak, dari komplain, dari sini, dari situ. Ini aja untuk total teleponan secara biasa aja itu average-nya sampai 30-50 satu hari telepon, satu hari ya, satu malam itu telepon 30-50. Posisi saya sudah nggak kerja. Kenapa banyak yang menanyakan kenapa saya tiba-tiba tidak bekerja? Sebenarnya bukan tiba-tiba, sekali lagi apapun itu tidak terjadi tiba-tiba. Karena sudah nggak kuat lagi dengan pikiran dan saya pribadi punya masalah. Kenapa kemarin saya beberapa hari tidak ada di Hong Kong itu karena pribadi ada masalah. Terus keluar sejenak untuk menenangkan diri dan menyelesaikan masalah yang ada dan balik lagi. Ternyata saya masih belum ada keinginan untuk bekerja di agen karena itu dari awal saya sudah bilang bahwa saya akan istirahat 2 bulan gitu loh. Saya akan membantu semampu saya saja tentang perajenan. Jadi saya enggak ngoyok banget cari anak supaya dapat uang atau anu itu saya enggak wes, Mbak. Uripku tak kayak nyantai. Ada anak ikut saya monggo, enggak ada nggih monggo. Jadi saya akan bantu semampu saya. Nah, Miss Yuni jadi sponsor apa calo iki? Ya wes gak apa-apa terserah jadi apa ae. Intinya adalah dengan begini saya bisa membantu orang yang lebih membutuhkan. Jadi saya tidak fokus lagi pada pekerjaan, saya tidak fokus lagi sama apa yang ditargetkan oleh perusahaan saya karena saya sudah freedom gitu loh. Itu tidak adil saat saya bekerja mengambil gaji dari perusahaan saya dan saya membantu kalian. Ini sangat tidak adil buat perusahaan saya karena itu saya lebih memutuskan untuk jadi freelance aja di mana suka-suka saya kerja ya kerja, enggak kerja ya enggak kerja, saya membantu orang, mendampingi kalian yang mau sidang, mendampingi kalian ada di rumah sakit, itu kan saya bebas. Saya tidak terikat kontrak kerja dengan perusahaan lain. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk bahagia dan bapak.